Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Itu kalau hadiah atau hibah. Beda dengan nafkah ya. Kalau pemberian nafkah, beda. Ya sesuai dengan kebutuhan. Iya, nafkah untuk anak yang udah sekolah dengan yang belum sekolah ya beda. Nafkah untuk anak yang masih duduk di kelas SD untuk yang kelas SMA ya beda. Iya, jangan yang SD protes, kok abang dikasih seharinya 50, aku cuma goceng 5.000. Oh, ini anak pinter juga SD ini. Udah ngerti duit. Iya. Nah, nafkah ini bukan hadiah. Nafkah, ya, beda. Sama seperti misalnya anak ada 4, yang pertama udah mau nikah, kan termasuk kewajiban nafkahi anak menikahkan, ya. Nah, orang tuanya mampu, anaknya udah mau nikah, kasih nafkah, dikasihlah nih, ya, buat modal nikah kamu. Berapa juta? 25 juta. Cukup kan? Wah, cukup banget. Anak-anak yang 3 tahu, Pak, saya juga dong, emang udah mau nikah? Ya belum, calon aja belum ada gitu ya. Ya enggak, lo kok gak adil Bapak, ngasih ke abang 25 juta ke saya enggak? Abangmu tuh mau nikah. Iya, dan ini pemberian nafkah, bukan hadiah. Jelas bedanya? Nah, barakallahu fikum. Hadza siratun mustaqim.